Bapa tak buat turun malaikat? Lepas tu, bapa tak we Tuhan ni duk depan. Kalau dia nak nak sembah, we nampak selalu dah Tuhan duk depan. Ninglah perasaan dan kehendak orang-orang yang zaman-zaman dulu dia nak sembah Tuhan ni kena we ada benda toko duk depan ataupun nampak cokoh duk depan. Supaya dengan Bani Israel pada zaman dulu, Nabi Musa bawa pergi selamat dah daripada Firaun. Tapi puak-puak dia duk tengok ada segolongi orang duk sembah. Sembah tak kong lah. Sembah, sembah, sembah. Siapa ke Bani Israel raya kepada Nabi Musa? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, aku buat seko. Waktu hei seko. Boleh kita sembah. Supaya dengan orang-orang yang duk sembah tu. Nampak selalu katanya benda duk depan je duk sembah. Peruk. Haninglah. Siapa ke akhir dunia pun manusia suka. Maknanya sembah benda-benda hak dia nampak duk depan. Sama ada gambar ke, orang ke, benda toko ke apa. Tapi dalam Islam tak sewi ada walaupun sikit. Begitulah juga kita duduk pusing tawaf di Kaabah. Jangan duk faham katanya situ tu waktu yang kita sembah. Kalau sekiranya kita sujud semaya hadap ke Kaabah ataupun Kaabah duk depan kita, jangan anggap katanya kita duk sujud kepada Kaabah sembah batu. Syirik besar kalau sekiranya orang duk faham katanya benda duk depan dia ya duk sembah. Kita bukan sembah Kaabah, bukan sembah batu. Dalam Kaabah tak ada apa sekara ni. Ada benda-benda hak zaman-zaman jahiliyah dulu masih lagi duk kekal di dalam Kaabah. Kalau dulu orang katanya payah nak tengok, nak tahu katanya benda gapo duk ada dalam Kaabah. Tapi learning alhamdulillah. Orang bubuh di dalam rabob internet. Boleh kita tengok gapo duk ada dalam Kaabah. Nak royak katanya tak ada apa sekara. Tokoh-tokoh pada zaman dulu, zaman jahiliyah, Nabi perakat royak peretah suruh sahabat-sahabat buai perabih. Bakar tahu habis dah. Tak siwi ada walaupun syirik sikit pun jangan wi ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa'atu 'utuwan kabira. Yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ayat 21 sampai 23 surah Al-Furqan. Baca dah kemarin tapi tak terjemah lagi. Ni mula masuk juzuk yang ke-19. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami. Maknanya orang kafir dan tak ada iman sikit habuk nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia kata macam mana puak-puak dia? Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita? Atau kita dapat melihat Tuhan kita? Itu jadi dua choice. Dua pilihan. Bapa tak buat turun malaikat? Lepas tu, bapa tak we Tuhan ni duk depan. Kalau dia nak nak sembah, we nampak selalu dah Tuhan duk depan. Ninglah perasaan dan kehendak orang-orang yang zaman-zaman dulu dia nak sembah Tuhan ni kena we ada benda toko duk depan ataupun nampak cokoh duk depan.
Serupa dengan Bani Israel pada zaman dulu, Nabi Musa bawa pergi, selamat dah daripada Fir'aun. Tapi puak-puak dia duk tengok, ada segolongi orang duk sembah. Semua tak kong lah. Sembah, sembah, sembah. Siapa ke Bani Israel raya kepada Nabi Musa. Ija'allana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, aku buat seko. Waktu hai seko, boleh kita sembah. Supaya dengan orang-orang yang duk sembah tu. Nampak selalu katanya benda duk depan je duk sembah. Peruk, 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 peruk. Haning lah. Siapa ke akhir dunia pun manusia suka. Maknanya sembah benda-benda hak dia nampak duk depan. Sama ada gambar ke, orang ke, benda toko ke apa. Tapi dalam Islam tak sewi ada walaupun sikit. Begitulah juga kita duduk pusing tawaf di Kaabah. Jangan duk faham katanya situ tu waktu yang kita sembah. Kalau sekiranya kita sujud semayah hadap ke Kaabah ataupun Kaabah duk depan kita, jangan anggap katanya kita duk sujud kepada Kaabah sembah batu. Syirik besar kalau sekiranya orang duk faham katanya benda duk depan dia ya duk sembah. Kita bukan sembah Kaabah, bukan sembah batu. Dalam Kaabah tak ada apa sekara ni. Ada benda-benda hak zaman-zaman jahiliyah dulu masih lagi duk kekal di dalam Kaabah. Kalau dulu orang katanya payah nak tengok, nak tahu katanya benda gapo duk ada dalam Kaabah. Tapi learning alhamdulillah, orang bubuh di dalam rabob internet, boleh kita tengok gapo duk ada dalam Kaabah. Nak royak katanya tak ada apa sekara. Tokoh-tokoh pada zaman dulu, zaman jahiliyah, Nabi perakat royak peretoh, suruh sahabat-sahabat buai pun habis, bakar tahu habis lah. Tak si wiada walaupun syirik sikit pun jangan wiada. Ini akidah Islam yang kita berpegang. Nota kaki 1-1 ne 5 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Golongnya yang tidak percaya kepada hari akhirat tetap berdegil sambil berdalih dengan meminta supaya diturunkan malaikat kepada mereka untuk membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau supaya mereka dapat melihat Allah Taala dengan mata kepala untuk menyatakan kepada mereka bahawa baginda ialah rasulnya yang diutuskan kepada mereka. Ha tu. Dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai rasul sehingga bila tu? Sehingga malaikat mari duduk sekali dengan Nabi, mari jin-jan katanya, "Hei manusia, ninglah Muhammad Rasulullah yang sebenar." Jadi dia tak percaya gapo Nabi duk sebut, duk royak. Masya-Allah. Tu orang pada zaman itu. Degil. Nak royak katanya sujud manusia hak degil, hak tak terima ajaran Nabi sehingga Allah Taala carut bubuh di dalam Quran, ha ha pok-pok dia. Lagi Allah Taala kata kena. Laqad istakbaru fi anfusihim. Demi sesungguhnya mereka telah bersikap sombong, angkuh dalam diri mereka sendiri. Allah. Orang dia ada takabur, sifat conghong, ohang, ego dalam hati dia, nampak selalu dah. Lagak dia, kecek pe dia, kelakuan dia, gotu goni dia nampak. Ni bukan orang zaman dulu saja, bahkan zaman-zaman sekarang pun ada sampai hari kiamat. Manusia hak basing tidak dibasuh hidup dia dengan ajaran agama. Waliknya nak jadi lagu tu. Ada juga setengah-setengah orang ngaji agama tapi tidak terbeki hati dia, perasaan dia, ataupun berenglang hidup dia tu pasal dia tak halah kat orang. Tak ada orang mari dudukkan dia. Tak ada orang pasal mari duduk kecek nak jadi dia tu halah kau lagu mana dak. Dididik dia daripada keluarga hak pasang wi hati sokmo ha tu orang okay. Goliknya lagu itulah dia takabur dalam hidup dia, cara dia duduk dia kecek dengan orang. Apatah lagi Allah royak di dalam Quran ni puak-puak hak sombong takabur fi anfusihim dalam diri mereka. Wa atau utuwan kabira, bukan takabur saja dak,
dan telah melampaui batas dengan cara yang sebenar-benarnya. Maknanya telah ajak doa. Ani na'udzubillah, kita minta sama dengan Allah nak jadi hati kita lembut, perasaan kita pun jadi sedar sama dengan Allah Ta'ala, serta dengan lagak kelakuan kita, kita kecek, kita buat, kita duduk, kita bangun, kita berdiri, kita bergaul dengan orang, semua jadi tawaduk, rendah diri. Walaupun jadi pemimpin, jadi ketua sekalipun, masya Allah, jadilah kita orang yang lemah lembut. Supaya dengan satu hadis saya baca lama kepada kita, seorang sahabat namanya Malik, dia orang-orang muda, dia sepakat orang-orang muda pergi duduk di masjid Nabi SAW lebih kurang 20 hari. Sebab apa? Sebab nak ngaji dengan Nabi. Umur puak-puak dia ada jauh, ada anak, ada bini belakang dah puak dia, orang-orang muda. Sebab tu Malik dia rakyat katanya, wa nahnu syababatun mutaqaribun, kami ni orang-orang muda yang umur sebaya, umur lebih kurang, mari duduk di masjid Nabi lebih kurang 20 hari, dia kata. Sebab tu bila dia duduk perhati Nabi, dia katanya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan rahima, ataupun rahiman rafiqa. Nabi ini adalah orang yang pemurah dan lemah lembut. Cuba kita perhati, kalau kita pergi duduk di mana-mana dak, tubik pada rumah kita, kita pergi duduk di satu tempat, lepas tu kita duduk perhati hari-hari-hari punam di situ, ataupun orang yang jadi praktan ke pemimpin di situ, dengan kita tengok sehari boleh jadi yang mikroklum. Tapi bila kita tengok nanak hari dia duduk semaya, dia duduk buat kecek, dia mari tanya khabar, masya Allah, kita boleh pratapcai dengan dia. Kalau sekiranya dia benar-benar orang yang pesan, nanak hari kita tengok adalah orang berjuru, orang baik. Nak layar tetamu, utamakan tetamu dulu. Dia makan belakang-belakang tak apa, ataupun dia duduk makan sekali dengan kita pun kita tengok, nampak katanya dia ni adalah orang yang lemah lembut sungguh. Gitu manusia ni, orang ngaji cit witia, dia katanya piang ke ha nanti orang sontana dengan orang tu, dia tengok berarti dia boleh dau katanya orang ni pasal mana, piang ke ha nanti. Tapi kita orang tamadan ni tak kena nak perhati orang, nak baca hati orang tu dalam masa 5 minit kita tak pandai. Boleh jadi orang duduk depan kita, kelakuan dia pasal mana apa kita tak tahu. Nah, boleh jadi kita kena bergaul dengan dia duduk sehari dua, barulah gambar nampak katanya dia ni pasal mana. Rasul pun, Nabi Muhammad pun SAW adalah orang yang lemah lembut, orang yang baik. Tapi orang yang duduk di keliling dia, yang menetek tu, iaitu puak-puak kafir, masya Allah, tekah duduk Mekah ni puak-puak musyrikin, bawa tekah duduk di Madinah puak-puak munafik pula. Hak jadi orang pasal congmong Nabi dalam keadaan tak molek, payayam nak totan Islam, bukan nak totan Nabi dah. Tuhan siapa kagoyak kepada Nabi, hey Muhammad, mereka itu bukan fa innahum la yukadzibunaka walakin yukadzib walakin Allahumma salli ala Muhammad, mereka itu tidak mendustakan mung, dia tak ada patisit tua Nabi, tapi mereka itu menetek walakinnahum biayatillah yajhadun, tetapi mereka itu menetek ayat-ayat Allah ataupun ajaran Allah, ya puak-puak dia tak boleh terima. Allah ni tak ada arah dah orang pasal tak sempat terima kebenaran. Supaya juga dengan kita zaman-zaman learning dunia, zaman learning pun lagu tu lah, ada setengah-setengah orang mayam rap kuanting, dia tak ada tu totan tua bukun, tapi dia tak boleh terima kuam cing hak orang tu duk wayak. Gambar eh? Kita kena yek-yek rawang tua bukun dengan sacatam. Lagu tu lah. Tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat, ada berlaku di atas muka dunia. Orang pasal Allah Ta'ala supaya pratap terah dah dalam hidup dia pasal menetek benar-benar. Tak boleh terima benar-benar. Ha, ni seluruh dunia manusia ada berlaku. Tuhan pun wayak.
Yauma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin. Ingatkanlah hari mereka melihat malaikat. Bila tu? Dekat dengan nak mati. Ni mula-mula sekali. Tiap-tiap orang apabila dekat dengan nak mati, dia boleh tengok. Malaikat mari cabut nyawa dia. Cuma dia tak boleh kecek dengan orang, tak boleh royak kat orang. Lepas tu, bila nyawa tu baik Nabi royak katanya, kalau orang mati tamadah lah, mati biasa, dia akan mati di seni dulu. Seni-seni dia, semua ni mati. Habisnya sini. Falaula iza balagatil hulqum. Apabila nyawa roh tu sapa di halqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Pada hari tu, kamu semua akan boleh tengok. Sebab apa? Nyawa dia, naf, apa? Roh tubik ni, tubik pak, mata akan taba'ahul basar. Nabi raya. Maka mata pun akan boleh tengok roh tubik. Setengah-setengah orang, mata duduk celak waktu dia mati. Itulah Nabi katanya, apabila mung tengok orang mati, mata duduk celak, mung sapuh mata dia supaya dia pejel. Kena katuk mata dia. Sebab baru saat ni, dia tengok roh dia tubik. Ni mula-mula manusia akan boleh tengoknya malaikat. Tapi hak lebih jelasnya ketika berada di sikit lagi mahsyar. Dan di kubur pun malaikat ada-ada. Hak duduk jaga kita kiri kanan, dia duduk sekali dengan kita. Dia tak becek dengan kita. Masya Allah. Lepas tu malaikat hak pasang duduk tanya dalam kubur, duduk soal, duduk tunjuk. Pagi, petai, siang, malam, tepat hak kita. Hak manusia nak duduk. Kalau dia sekiranya dia baik, maka Tuhan suruh malaikat tunjuk kepada dia. Mung tengok ni, tepat mu nak pergi ni. Mu nak duduk dalam syurga ni. Tapi orang hak pasang duduk dalam nak duduk dalam neraka, wal iyazu billah. Siang, malam, pagi, petai, siang, malam, nak hari duk tunjuk kepada dia ni, tepat mu nak duduk. Seksonya roh dia. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir semua atas muka dunia sejak daripada dahulu sampai ke hari kiamat. Hak mati dah, hak lagi akan mati. Semuanya kena laknat dan duduk di dalam seksa. Sama ada-ada kubur ataupun tak ada kubur. Roh dia kena duduk seksa. Masya-Allah. Lepas tu bila melihat malaikat pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah bahkan sebaliknya. Maknanya terungkan kan. Mai mi kau di, tapi sebalik pada tu kau rai. Duk royak sokmo, mu ingat molek wei. Mu ahli ni aku. Mu kena masuk dalam api ni aku, kena tojoh dengan besi. Ha, kena bakar sokmo hidup. Pah kalau misal katanya orang mai hidup kata kau kita kau kita duk hidup. Orang royak katanya mung beri menasib mung tak baik. Ha, hidup mu sikit lagi menyakit teruk dalam hidup. Keluarga mu pecah belah. Gotu goning gotu gani. Kita kalau dia orang mai hidup royak sia malai ceng kau rai. Kita berasa lagu mana? Klum cai. Mudah-mudah kecek katanya tak ada semangat dah dalam hidup. Nak buat gano? Orang hok kecek tu orang benar, orang betul sungguh dia mari royak ceng kau rai. Apatah lagi orang-orang hok menetek ajaran Allah, orang kafir, orang munafik. Malaikat mai hidup royak lagu tu kepada dia. Sejak daripada mati, duduk dalam kubur, bakit di akhirat, lepas tu bawa pula, bawa ke neraka. Nak? Bawa ke neraka. Bukan gi pak jeluh tamada dak wiang. Wiang ni makna apa? Hayung. Ha tu pusing, pegal pak lapap, ayum masuk dalam api neraka. Masya-Allah, lebih pada menate yang orang apa ni kita dak tengok setengah-setengah dak. Ambil kaki, ambil apa lapap yum. Yum masuk. Begitulah ahli neraka, orang-orang kafir yang bersalah. Nah, dan mereka akan berkata, dia katakan wa yaqulun hijran mahjura, semoga kita jauh dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk. Masya-Allah, dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman sebagai akhir eh, iaitunya satu-satu nenek, yakni malaikat yang mereka minta diturunkan itu akan dapat mereka melihatnya ketika hampir mati. Ha, tengok kau nak mati mula-mula. Dan pada hari kiamat. Ini hak cirak-cirak dah. Dan malaikat itu pula hanya membawa azab seksa kepada mereka.
Pada saat itu mereka akan memohon kepada Allah semoga mereka terdinding daripada azab itu. Tapi tak pakarlah. Dia panggil duk mitok, duk doa, duk wingwon, tak pakar pada waktu itu. Sebab benar-benar malaikat hodok ada depan di puak-puak dia nak lepar puak-puak. Dia masuk di dalam api ni aku. Akhir sekali, saya ayat akhir saat ini dah. Minta maaf. Ada seayat lagi saya baca. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka itu telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Maknanya Tuhan we tengok amale hak orang kafir duk buat atas dunia ni. Nampak moleklah dia. Wak pahala gotu, pahala gani, wak gotu, wak gani. Oh, dia duk berasa katanya boleh pahala banyak balas saya molek. Tapi Tuhan katanya faja'alnahu haba'an mansura. Dia apa? Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Jadi habuk. Puak-puak dia ni, puak-puak kafe, duk tengok, ah jalarah. Ni amalan ni, amalan hak kita duk buat ni. Boleh balas baik kepada kita. Kun sawan ne non. Kun sawan yang ne non dah. Berasa, pau. Hacu habis. Jadi abuk angin yang terbang. Tulah Tuhan raya ayat lepas badan ni, orang-orang kafe ni kacik gigi ni, ambil tangan ni. Gigi kekoh. Ngagigi dia. Takut. Sebab apa? Tak ada dah harap pe amalan hak pok-pok dia dok buat. Masya-Allah. Sebab tu dah rekah katanya kita dok ngaji ni ha-ha orang kafir. Maka marilah kita kejak iman kita, Islam kita, hati kita, perangai kita, fikiran kita, semua kelakuan kita, usaha kita, makan minum semua we jadi molek. Lepas tu kita minta sama dengan Allah we jadi husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, lepas tu kita boleh duduk di dalam syurga. Itulah insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.